Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam akan bermain dalam leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 12 Oktober 2023. Timnas Indonesia memiliki catatan positif melawan Brunei Darussalam dengan kemenangan 7-0 dalam pertemuan terakhir di Piala AFF 2022. Pelatih Shin Tae-yong menekankan pentingnya tidak meremehkan lawan dan fokus pada pertandingan. Timnas Indonesia berambisi meraih kemenangan besar dalam pertandingan ini. Banyaknya prediksi memperkirakan Timnas Indonesia akan menang dengan skor besar. Pertandingan ini menjadi ujian penting dalam perjalanan Timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026.